Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Once again I am back and today we are telling. No, I am telling and we are watching. Apa bena Indonesia itu miskin? Oh really? Actually I have no idea about this line. Yes, actually particular word. So let's start. Apa khabar? Kejap ya. Waalaikumsalam. Indonesia ni 3 pagi ni tak cukup kan Sona. Apa lagi dah lama tak jumpa isteri kan. Jadi macam-macam cerita lah. Tapi alhamdulillah sejak COVID dia niaga kuliner kat sana. Masa COVID tu memang affected lah, affected. Tapi apa nak buat kan. Kita kat Malaysia ni pun hulu hala juga kan. Kadang ekonomi tak menentu lah. Apa yang banyak boleh tolong lah. Jadi dia konsisten dan sekarang ni perniagaannya berjalan dengan lancar lah. Dia ada customer tetap dia kan. Jadi kalau dipikir kan dia datang ke Malaysia pun sama juga. Dia akan dapat banyak tu juga. Sama. Sebab saya dulu pernah meniaga di KL kan. Penat. Meniaga makanan ni penat. Pernah. Jadi kalau dia di sana kan, dia pergi ke pasar. Lepas tu dia jalankan bisnes dia kan. Semua barang orang hantar. Jadi tak merepotkan lah. Jadi alhamdulillah lah, perniagaan dia pun berjalan lancar. Jadi bebanan kewangan yang sebenarnya tak banyak. Itulah. Jadi cakap-cakap kata orang sana susah ya, senang mengarut. Ini semua cakap-cakap politik. Kita banyak di camouflage oleh politik lah. Jadi yang sebenarnya dia orang pun okey. Ekonomi dia orang pun bagus. Ekonomi orang-orang kampung sana pun bagus. Jadi dalam celah-celah berjuta-juta orang tu adalah orang yang cuba cari keberuntungan di luar negara kan. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni jadi bahan politik. Jadi media-media pun banyak yang pro politik, pro opposition. Jadi dia menulis lah. Bila menulis ada pula orang sini sambut kan, upkan isu sana. Jadi yang sebenarnya itu lebih pada isu politik lah. Sebab rata-rata saya pergi jumpa orang kampung sana kan, minyak naik pun bagi dia orang tak ada masalah. Sebab dia orang bukan bergantung pada gaji, dia orang ada kehidupan lain. Selain pada gaji, dia ada kehidupan dia yang lain lah, yang boleh support lah dia orang punya income lah. Walaupun terdengar lagi rendah pada Malaysia kan, tapi kos saya hidup sana murah. Cuma kalau sesetengah barang lah agak mahal lah, macam daging. Walaupun daging tu diorang ternak sendiri kan, harga di pasaran tu tinggi. Sama juga dengan ayam. Walaupun diorang ternak ayam sendiri kan, tapi harga di pasaran tu agak tinggi jugalah. Jadi yang sebenarnya menguntungkan penternak, menguntungkan petani. Jadi tak semestinya benda tu mahal dia orang tak mampu nak makan kan. Mampu, ada cara dia. Jadi dia orang ni very resilient. Jadi bila kita membesarkan isu kehadiran pekerja-pekerja asing ni kan, ini atas dasar kita perlu. Kita perlu. Dan akhir sekali illegal pun kita terima. Sebab atas keperluan. Jadi kita tak boleh salahkan satu pihak lah. Lagi satu ni, mengikut data daripada World Bank, IMF kan, orang Indonesia yang keluar negara ni Tak seramai sangat lah. Hanya dalam lingkaran 3% daripada penduduknya. Jadi yang sebenarnya kita ikut lah pada statistik yang dikeluarkan oleh World Bank Zainal Abidin Tahir. Jadi estimate sebenarnya 9 ke 10 juta. Hampir 10 juta lah rakyat Indonesia yang berkelana. Jadi itu merupakan lebih sedikit pada 3% lah. Sama juga orang Malaysia. Orang Malaysia yang merantau bekerja di luar negara kan, terutama di Singapura. Bila dijumlahkan lebih daripada 1 juta. Jadi angkanya lebih kurang sama. Jadi kenapa kita nak berdebat tentang itu? Ini semua cerita politik. Jangan kita masuk dalam ranah politik.
ini kita akan menyakitkan hati masing-masing. Itu yang sebab benda ni dah jadi macam politik international lah. Kalau kita diam, ada juga orang, ada orang yang memanas-manaskan. Sebab memang ni isu politik antarabangsa, ada orang akan memanaskan. Jadi kalau kita ikut, dia jadi macam lokal politik lah. Sama lah, tak habis-habis berdebat, akhirnya tak temu jalan penyelesaian. Sebab benda ni akan berpanjangan. Lepas satu isu, satu isu. Lepas satu isu, satu isu. Ini adalah national politik. Politik mendominasi ekonomi. Dengan cara buat orang bertelaga, maka ekonomi kita akan jadi lemah dan ada orang ambil kesempatan. Jadi, fikirlah siapa yang ambil kesempatan atas pertelagaan ni. Yang sebenarnya bukan Malaysia dan bukan Indonesia. Ada pihak lain yang akan untung. Fikirlah sendiri. Tak payah kena debat. Banyak orang tahu jawapannya. Banyak orang tahu jawapannya tapi tak nak nak menjawab. Sebab isu ni kalau kita buat panjangan tak guna. Jadi yang sebenarnya antara kita di luar pada netizen lah, kita ni baik. Kita pergi ke sana kalau kita dengan niat baik, orang sambut dengan niat baik. Tapi selalunya yang orang yang tak faham, orang yang tak faham, dia dapat misinformation, maka dia akan jadi satu keadaan yang dia berfikiran negatif. Kalau nak fikirkan positif kan, takkan Indonesia boleh masuk G20. Bukan sembarangan negara boleh masuk G20. Ini G20 ni adalah 20 negara yang punya ekonomi terkuat di dunia. Maka digrupingkan untuk merangka ekonomi dunia. Jadi bukan sembarangan. Jangan kita ambil isu yang terpencil, desa-desa yang ketinggalan, kita upkan isu dia. Jalan-jalan yang rosak, kita upkan isu dia. Orang-orang yang apa, ini semua benda-benda yang dia apa, copy and paste lah. Ambil satu isu, naikkan. Ambil satu isu, naikkan. Berulang. Kalau ikutkan kemakmuran Indonesia ni di tangga Legitim Prosperity Index, tinggi. Dia bawah sikit pada China lah. Ada di data dia. Dan di kalangan ASEAN, Singapura nombor 1, Malaysia nombor 2, Indonesia nombor 3, Thailand nombor 4, Vietnam nombor 5. Itulah urutannya. Jadi janganlah kita ambil isu-isu daripada mana-mana media yang suka merendahkan Indonesia kan, atas sebab alasan tertentu. Sebab Indonesia ni sedang naik, sedang naik dengan cepatnya. Dan sekarang Indonesia sudah jadi ekonomi nombor 7 secara GDP purchasing power parity, nombor 7 di dunia. Dia akan naik sampai ke peringkat nombor 4 di tahun 2030. Satu pencapaian yang sepatutnya kita kena respect. Tak menunjukkan kita ni di bawah. 2021 kita punya pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi seharusnya kita satu level lah. Sebagai ekonomi besar, dia di atas kita. Tapi sebagai kita ambil keseluruhannya kan, kita kena ambil sikap yang kita ni sama. Jangan kita mengendahkan. Ini yang masalah dia. Sebab apa? Bila kita mengendahkan, ada banyak kawasan-kawasan di Indonesia ni, terutama di Jawa Barat kan, yang ekonomi dia orang tinggi. Dia orang terasa terhina. Sebagai satu negara besar, diremehkan oleh negara kecil. Jadi kita kena ambil sikap di mana kalau kita nak buat perbandingan apple to apple, makna kalau kita sebagai negara yang punya penduduk 30-32 juta, kita kena bandingkan diri kita dengan Taiwan, dengan apa, dengan Sri Lanka, dengan Jamaica, dengan Iraq, dengan Kazakhstan. Itulah sepatutnya kita buat perbandingan. Jangan kita buat perbandingan dengan negara yang jauh lebih besar. Dia tu satu league dengan Brazil, satu league dengan Mexico, di mana penduduknya di atas 200 juta lah.
dia satu link dengan Pakistan. Itu link dia, bukan dengan kita. Kita ni satu link dengan Jabodetabek. Maaf cakap lah. Jadi selama ni kita bertelagah tak tahu pasal kan. Ikut pada keadaan sebenarnya lah. Kalau kita pergi ke Indonesia kan, saya pergi ke sana, saya tak terasa saya pergi ke negara yang mundur. Dia orang maju. Saya tak terasa saya pergi ke negara yang miskin. Sebab banyak orang kaya di sana. Orang miskinnya ada tapi secara persentasenya rendah. Kalau saya nak terperincikan, kalau ikut data statistik Indonesia, dia menunjukkan lebih kurang 10% rakyat dia miskin lah. Kalau ikut standard kita mungkin 15%, tapi itu jumlah yang rendah. Jangan kita nak besar-besarkan. Sebab apa? Banyak rakyat Indonesia tu kaya di atas kita. Lebih pada 50 juta rakyat Indonesia tu berpendapatan upper middle class, dan jumlah tu akan meningkat tahun demi tahun. Tak heran kalau dalam masa 5-6 tahun lagi mungkin 100 juta rakyat Indonesia tu dalam kategori upper middle class. Jadi itu kita kena pandanglah. Jangan kita terikut-ikut dengan media yang pro barat ni. Media yang pro barat ni dia terikut-ikut dengan barat. Pandangan kita jangan ikut barat. Kita kena ikut sebagai negara ASEAN. Sebab opini ni selalunya dibuat oleh media barat. Jadi jangan kita ikut. Itulah sikit sebanyak yang saya nak luahkan lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, so finally we paused and video काफी अच्छा था, मुझे काफी informative लगा ये video. Hopefully आपको भी अच्छा, subscribe कीजिएगा ना, inshallah we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz, bye bye, take care and thanks for watching.